Hello, welcome back to my channel. Dingin sekali. Ini bulan September, sudah mulai awal winter. Ini anginnya udah berhembus kencang dan cuacanya dingin sekali. Saat ini saya ada di belakang rumah teman saya. Saya mau ngintip-ngintip buah markisa. Ini kebetulan markisanya ada di pagar rumahnya ya. Terus pohon markisahnya ini dari pohon tetangga, dari tanaman tetangga. Terus ini cabang-cabangnya dan buahnya ini menggelayut-gelayut ke properti teman saya ya. Jadi kita bisa kok memetiknya, memanennya selama itu di luar pagar mereka. Oke, saya akan memetik beberapa dan di bawah sini masih banyak lagi yang berjatuhan. Ini nih pohonnya, itu dari tetangga, dari ininya tetangga, dari tanaman tetangga, terus jatuhnya ke sini ke pagar teman rumah saya. Terus ini yang berjatuhan. Tuh gemes kan? Ini buahnya sih ada yang kecut dan ada yang manis, guys. Yang agak kecut gitu saya seduh pakai air panas terus saya isi madu gitu. Nih. Kalau yang manis saya bisa langsung makan begitu saja. Nih, saya mau pilih-pilih dulu. Oh, ini dapat. Terus ini gede sekali ini, tapi belum mateng ya. Biarin aja dulu di sini, biar mungkin dia jatuh sendiri. Ini tadi pagi deh, kayaknya udah pada berjatuhan. Aduh, dingin. Nih. Kalau yang udah matang itu dipegang aja udah lepas dari tangkainya. Oh, ini kuning nih. Tuh. Ini udah matang ini. Nih, aduh. Saya lompat-lompat. Nih, dapat lagi. Nih, jatuhin di situ. Ntar dipungutin. Itu di atas Mas ada loh. Udah merah-merah, udah kuning. Tapi tanganku nggak nyampe. Ini dia kuning ini sih kayaknya. Petik aja. Ini udah lepas. Ini dapat. Ini kuning. Dingin sekali ya. Nih, tua ini.
Oke, saya mau ambil ini dulu, keranjang atau kotaknya. Ini pakai ini aja. Oh, nih. Wow, banyak sekali. Nih. Lumayan guys, dapatnya banyak banget. Satu ini, satu kotak penuh. Tuh. Oke guys, itu tadi panen-panen saya, panen markisa di pagarnya tetangga di rumah teman saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.